Oh, hi. Hello. Nama saya Meda Uno. Welcome to my channel. Di channel ini saya akan mereview tips dan triks DIY dan tutorial mengenai aksesoris perhiasan wanita dan anak. Please do subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya dan juga notifikasi. Dan sekarang kali ini adalah saya bergaya ala-ala Jojo Siwa. Jojo Siwa itu kan terkenal ya dengan pita besarnya. Nah, siapa sih sebetulnya Jojo Siwa? Karena apa ya, line produknya ini tuh juga cukup ngetren loh di kalangan anak-anak dan remaja. Jojo Siwa ini adalah salah satu dancer dari Abby Lee Dancer Company, yaitu suatu tempat les nari lah anak-anak. Tapi kemudian dibuat menjadi reality show yang namanya Dance Mom. Banyaklah konflik-konflik antara mama dan juga pelatihnya yang namanya Abby Lee Miller ini. Tapi anak-anaknya ini mereka kemudian ada beberapa yang juga cukup menonjol ya. Salah satunya yaitu Jojo Siwa ini. Dia keluar dari tempat kursus itu dan membuat single album yang cukup terkenal yang bernama Boomerang. Dan juga dia memakai produk lainnya sendiri dengan namanya yaitu Jojo Siwa, dengan terkenal ciri khasnya yaitu hairpin yang pitanya yang besuar-besuar. Salah satunya juga yang terkenal dari Abby Lee Dancer Company ini adalah yaitu Maddie Ziegler. Itu loh, dia tuh sebagai dancer yang di lagu-lagu Sia. Umumnya hampirlah semuanya lagu dari si Sia ini memakai model dancer dari Maddie. Nah, ini mereka, Maddie dan Jojo, mereka itu satu company. Oke, saya membeli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hairpin pita yang besar-besar ini, big bow ini. Yuk kita review ya bersama-sama mengenai hairpin ala Jojo Siwa. Oke, kita review. Yang pertama yaitu, ini enggak ya, ini contoh aja sih, tapi bagus ya, warnanya rainbow. Yang pertama yaitu unicorn, kepala unicorn dengan pitanya warna-warni, motifnya latar belakang warna-warni dengan motif kepala unicorn. Ups. Ya, cantik ya warnanya. Warna anak-anak pasti suka banget deh ini. Unicorn itu binatang yang ngetren. Anak-anak suka banget kalau ada unicorn atau ada My Little Pony. Mereka suka banget tuh. Yang anak cewek lah ya maksudnya ya. Tuh kan. Lucu. Kayaknya masa aku pakai yang pita gede sih. Aku juga suka sih, tapi apakah masa-masa itu sudah lewat memakai pita-pita yang besar seperti ini? Kalau aku keluar mall pakai pita gini gimana, ibu-ibu? Tawain nggak ya? Gak lah ya. Ini kayaknya memang produknya yang untuk anak-anak. Next yaitu, ini juga bagus untuk acara nih, ke pesta. Nih, cantik sekali warna birunya. Yang bikin cantik itu karena di tengah dari ikatannya itu dikasih kayak diamond, diamond bling-bling gitu loh. Nah, kan cantik kan? Pitanya warna biru muda. Ini bagus untuk ke pesta. Cocok untuk ke pesta. Berikutnya yaitu hijau Tosca dengan motif pita-pitanya tuh pita-pita yang rainbow. Lucu ya. Bling-blingnya itu tuh, bahan bling-blingnya itu pada motifnya, motifnya tuh pita. Motifnya tuh pita. Anak-anak pasti juga suka. Cantik dan menarik. Berikutnya yaitu
Tadi kan kepala unicorn. Sekarang itu pitanya warnanya putih, tapi itu kuda unicorn juga, tapi whole body, seluruh tubuh kudanya gitu loh. Warna putih. Kuda motifnya juga dibuat dia tuh bling-bling gitu loh. Nih. Rainbow bling-bling. Warna putih, dasar warna putih. Tapi motifnya kuda unicorn. Gede ya? Hampir separuh muka. Next, kemudian warna ungu. Ungu ini juga cantik untuk ke pesta, ini cucuk sekali, cucuk. Karena apa? Karena pita warna ungu ini ada seperti berlian-berlian yang bertaburan di pita-pitanya. Kemudian ada seperti peneng ya, atau logonya tuh Jojo Siwa. Ya. Di beberapa pita ada, tapi di beberapa pita lainnya nggak ada. Tapi bukan karena masalah harga ya. Untuk range harga ada di description. Tapi ternyata yang harga yang ini tuh lebih murah dibandingkan yang lainnya. Tapi kenapa dia ada peneng logonya? Nggak ngerti juga kenapa begitu. Saya pikir tuh harganya tuh kalau yang mahal itu berarti ada penengnya. Ingat ya, ini tuh bukan yang yang KW lah ya istilahnya ya. Kalau yang asli mah ini harganya udah mahal banget ini. Harganya udah, kalau yang asli udah harga range harganya tuh udah 50.000 ke atas. Kalau ini enggak. Ini malah bukan 50.000 ke bawah, sorry. Maksudnya malah 23 ke bawah malah. Jadi terjangkau sih harganya. Semua produknya ini ada di Mr. DIY ya. Kalian bisa cek deh di sana. Oke, berikutnya yaitu 1, 2. Ini yang paling mahal. Ini yang termahal sebetulnya. Karena apa? Dan cantik sih. Kalau yang termahal tuh kok kesannya tuh pasti yang cantik-cantik, yang bagus-bagus ya. Padahal enggak juga ya. Tapi sih yang ini memang yang terlucu, termanis. Dia tuh sequin. Pitanya tuh memakai sequin. Jadi dasar warna pitanya itu pink, tapi sequinnya itu mereka campur jadi kesannya tuh seperti rainbow. Nah, cantik kan? Dan juga ada penengnya nih, peneng Jojo Siwanya. Oh, cantik kan? Kalau anak-anak melihat yang kayak gini nih, yang berbling-bling gini, mereka suka banget nih. Ini yang koleksi anakku ya. Jadi aku mereview yang anakku punya ini, pita-pitanya nih. Ya. Di Mister DIY harganya ekonomis. Kalian bisa cek di sana untuk ibu-ibu atau kakak-kakak yang punya adik, yang punya anak, kalau mau kasih hadiah ke atau untuk bisa dipakai untuk anak atau sepupu, saudara sendiri, kalian bisa coba cek di sana. Oke, begitu dulu reviewnya. Semoga review kali ini dapat memberikan informasi untuk ibu-ibu atau kakak-kakak yang ingin membeli pita ala Jojo Siwa, tapi dengan harga yang ekonomis. Oke deh, semoga ini informatif. Dan bagi kalian, nantikan berikutnya video-video yang menarik. Jangan lupa subscribe, notifikasi, dan juga like dan komen. Sampai jumpa lagi, and thank you. Dadah! Dadah!